Polrestro Bekasi Kota melaksanakan kegiatan patroli 3 pilar dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan antisipasi guantipmas serta larangan mudik di wilayah Kota Bekasi. Patroli yang dipimpin langsung oleh Kapolrestro Bekasi Kota, Kombes Pol Wijonarko ini menghimbau warga yang berada di jalan untuk tidak keluar rumah dan mematuhi maklumat Kapolri guna mencegah penyebaran virus COVID-19 serta larangan untuk mudik di wilayah Kota Bekasi. Ya, malam ini baru saja kita melaksanakan kegiatan patroli gabungan bersama dengan Pak Wakil Wali Kota, jajarannya Satpol PP, kemudian Pak Dandim dan jajarannya dari TNI. Kegiatan ini ya dilaksanakan bukan hanya di tingkat Kota Madya, tapi secara keseluruhan dan kecamatan, tingkat kelurahan bersama tiga pilar lainnya. Kegiatan ini juga dikandung maksud yang pertama antisipasi ya, dan pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 dan juga antisipasi gangguan kriminalitas lainnya. Di samping itu juga kita ya monitor ya kegiatan aktivitas ya, di pos pengamanan ketupat Jaya 2020 terkait dengan larangan ini. Dari hasil pelaksanaan ya, pemantauan di beberapa wilayah, tadi kita sempat ya melaksanakan kegiatan, masih ada warga masyarakat yang tidak melaksanakan ya, sesuai dengan ketentuan PSBB ya, berkerumunan ya, kemudian tadi kita bubarkan, kemudian juga masih ada ya pelayanan di rumah makan yang sifatnya makan di tempat ya, padahal ketentuannya itu dipesan dan dibawa pulang ke rumah. Kemudian juga tadi ada kelompok ya warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengamanan swakarsa. Namun dalam pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan ketentuan PSBB. Nah, di mana mereka bergerombol ya, kemudian tidak jaga jarak ya, bahkan tadi sempat ditemukan dia melanggar ketentuan ya. Oleh karena itu tadi kita himbau ya, dan juga kita sampaikan kepada unsur pimpinannya ya, untuk dilakukan pembinaan pada kelompok warga masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.